Pemirsa, erupsi Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur menyebabkan badai debu. Aktivitas para wisatawan terganggu akibat badai. Seiring dengan meningkatnya aktivitas Gunung Bromo sejak dua hari terakhir, kawasan kaldera atau lautan pasir gunung di kaki gunung mengalami badai debu. Angin kencang yang terjadi di kawasan ini merupakan fenomena siklus tahunan. Meski tidak berbahaya, namun badai debu kaldera cukup mengganggu penglihatan dan pernafasan para wisatawan. Badai debu ini biasanya akan hilang dalam kurun waktu 1 hingga 2 pekan ke depan.